Baik, sama-sama sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam mahasiswa. Baik, kedatangan kita di kantor Bupati Kabupaten Wajo ini dalam rangka untuk menyikapi surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Wajo yang isi surat itu menghadirkan salah satu ustaz, sebut saja Dr. Miranda, yang kemudian kalau kita lacak di media sosial bahwa dai atau ustaz ini yang sering menyalahkan praktik-praktik keagamaan kita. Kami aliansi santri Nusantara dengan tegas, dengan lantang menolak kedatangan Ustaz Miranda di Kabupaten Wajo. Kemudian kami meminta Bapak Bupati untuk menemui kami. Saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat santri untuk tetap menjaga anak, beradab, karena tidak lama lagi Bapak Bupati akan menjamu kita. Kita berselawat dulu, karena selawat padar. Nah, demikian saudaraku ya, terkait masalah aksi di Wajo. Ini saya bacakan dulu beritanya ya. Jadi kenapa ini aksi ini terjadi? Ya, coba saya bacakan sedikit tekstualnya ya. Ini dari Detik Sulsel ya, dari media online Detik Sulsel, yaitu dengan judul warga NU tolak Ustadz Miranda ceramah di Wajo karena dianggap radikal. Jadi keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan menolak kedatangan Ustadz Miranda Andirja Abidin di Tablik Akbar dan silaturahmi dengan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Ya, penolakan ini didasari anggapan Ustadz Miranda sebagai penceramah radikal. Ya, kami menolak kehadiran Ustadz Miranda Andirja di Kabupaten Wajo karena berpotensi terjadinya gesekan di masyarakat, kata Ketua GP Ansor Wajo Muhammad Ihwan kepada Detik Sulsel Kamis 24 Maret 2022. Ihwan menegaskan Ustadz Miranda keras dalam berdakwah dan hampir semua praktek keagamaan dikafirkan dan disalahkan. Ihwan mengatakan tak ingin kedatangan Ustadz Miranda menimbulkan konflik. Ustadz Miranda terindikasi Ustadz radikal, sementara Wajo itu lumbung pesantren, kota santri, gudangnya ulama dengan karakter Nahdiyin, pasti akan munculkan riak-riak dan konflik di tengah masyarakat, tambahnya. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Wajo untuk tidak sembarangan mengundang dan mengizinkan penceramah dari luar yang ideologi atau alirannya tidak diketahui. Kita sedini mungkin tolak sebelum hadir. Apalagi hari jadi Wajo adalah pesta untuk masyarakat Wajo. Kita di Wajo kondisi keberagaman kita harmonis, kondusif dan tidak ada masalah. Dikhawatirkan kalau pengajiannya di Masjid Raya akan memberikan doktrin, jelasnya. Bukan persoalan figurnya, tapi persoalan prinsipnya dalam berdakwah karena dia menghakimi golongan lain, sambungnya.
Diketahui dalam rangka menyukseskan salah satu rangkaian hari jadi Wajo ke-622 3 tahun, dilaksanakan tablik akbar dan silaturahmi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Taklim dan kajian akan dibawakan oleh Ustadz Firanda Andirja pada Senin 28 Maret 2022 mendatang. Terkait ihwal penolakan ini, Kabak Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setkap Wajo Ernawati Aras mengaku belum bisa memastikan kedatangan Ustadz Firanda. Apalagi ada permintaan masyarakat Wajo yang menolak kedatangannya. Saya belum bisa berkomentar dulu. Kita baru akan mau rapatkan, ucapnya saat dimintai konfirmasi terpisah. Nah, ya kawan, ini ya, saya sudah perlihatkan tadi, dan inilah Ustadz Firanda ya, dianggap radikal karena suka menjustis golongan lain. Baik saudara-saudaraku, di sini saya sedikit angkat bicara. Saya hanya bisa berpesan kepada sang pembawa ilmu, kepada para ustadz, para ulama, para habaib, ya, agar tidak terjadi perpecahan di dalam Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Tolonglah jangan mengkafirkan, ya, sesama Islam jika itu berbeda pendapat atau berbeda golongan. Jangan suka, ya, ini yang bagi yang mereka ya, tapi mayoritas ulama tidak begitu ya. Cuman bagi mereka-mereka yang sering ceramah merasa paling benar sendiri tapi golongan lain itu kafir atau apa, janganlah. Siapapun itu. Ya, ini khusus internal Islam. Ya, apalagi ya kan mencari kesalahan-kesalahan agama di luar Islam. Kalau kita sebagai seorang muslim mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah nabi atau rasul atau utusan Allah, ya sudah, kalau berbeda masa, berbeda apa, biarkan itu terjadi. Yang penting kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saya beberapa kali melihat, ya, seorang ustadz merasa dirinya paling benar, ya, Islam di luar kelompok dia itu semua salah atau kafir. Nah, inilah yang membuat Islam, internal Islam itu ribut sendiri. Namun untuk ustadz yang satu ini, Ustadz Firanda ini, saya belum tahu ya seperti apakah radikalnya. Yang jelas ini ditolak oleh umat Islam di Wajo, khususnya dari keluarga besar NU. Jadi saya juga kayak ditakalar itu ya, tapi udah almarhum ya. Di sana NU juga besar. Nah, kebetulan om saya di Takalar dulu itu adalah itu komandannya Ansor ya, Ansor Banser. Namanya Tua Laklang. Nah, itu kalau buat pas acara maulid besar-besaran ya itu. Di sana itu, di Takalar apa di Goa kah itu ya? Takalar kali. Di Cikoan. Nah, di sana damai aman ya. Jadi tolonglah saudaraku yang ceramah, ya, jangan mengklaim bahwa diri sendiri yang benar tapi Islam yang lain salah, jangan.
Ya, mari kita ikuti perkembangannya seperti apakah Ustadz kita ini, Ustadz Firanda disebut radikal, saya juga belum memahami, yang jelas ditolak, jadi beliau ditolak ya. Dan tak lupa di sini saya secara pribadi tetap ya mendoakan agar Ustadz Firanda senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, ya, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya. Dan jika ada ceramahnya yang mengandung kalau menjustice golongan lain dalam Islam itu, kalau bisa dihentikan, kalau memang ada seperti itu, apalagi mengkafirkan sesama Islam, kalau ada yang begitu ya tolong dihentikan. Ini saja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.